warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya di channel Kiki Kalteng. Kali ini kita mau memancing, tapi airnya dalam. Airnya sedang naik. Oke, saksikan keseruan kami memancing. Ini ada jangkrik dan ini namanya wadai untuk-untuk, tata kue untuk-untuk. Ini kami bawa bekal juga makan-makan nanti. Ini Asa masih menyiapkan lonceng untuk kalau ada ikan nanti. Ini kira mungkin lah. Jadi belum panen mesti. Ini jadi lagi. Duit. Sembilan hemat. Pan kena bising kira pan. Yo. Duit cik lebih bising gitu. Cik lah kita rasa bising lagi. Cik be. Tak mengingat cik itu nak. Apa yang keluar guys? Saran ini Ibrahim. Kok ada yang mau kedip? Sewa hati. Oke guys. Ini umpannya untuk kali ini. Kali ini saya tidak sendiri. Ini saya kamera sama empat teman saya. Satunya kameramen namanya Rafandi. Enggak tahu guys. Namanya Sohada. Karena ada satu lagi teman saya namanya Arsa. Kali ini saya lagi persiapan beracik umpan. Jangan lupa follow IG mereka nanti ya. Nanti saya letakin di link deskripsi. Yeah. Selain kita ada kue, kita ada jangkrik juga guys. Biar ikannya nafsu. Siapa tahu kan ikannya bosan sama kue, jadi kita bawa jangkrik hadiah kayaknya. Ya enggak Bang Kiki? Iya. Buat teman-teman di rumah, apa Bang Kiki biasanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami terus guys, terus berkarya ini. Wih. Oke, jangkrik. Oke guys, kali ini kami berada di Sungai Barito, di tepatnya di Kalimantan Tengah. Ini kami di tepatnya mas di dermaga untuk penyeberangan. Oke guys, kali ini kita lagi menunggu pancing. Nah, ini yang namanya Erpandi. Nah, ini namanya Suhada. Subscribe guys, subscribe guys. Lihat-lihat, sana satu teman kita lagi bucin. Ngerobat dia guys. No, lihat. Dia lagi bucin itu guys. Sepertinya kita jong guys. Kita dapat daun ini guys. Kayak gimana Bang Gigi? Apakah dapat? Gak ada. Umpannya masih ada. Masih utuh umpannya. Kita timbal lagi. Kali ini kita mancing malam. Cuaca bagaimana?
sambil nunggu sahur ya. Iya. Ini belum puasa. Yang besok menjalani puasa, semoga puasanya lancar. Amin. Semangat guys yang puasa lagi puasa. Ini bukan ikan yang makan, tapi nah, pak boy yang makan. Nih guys. Ha. Ha. Nih guys. Nyata guys. Umpan kita habis dimakan sendiri. Umpan ternyata ini bukan untuk nih, ikan. Tebak ini apa buat? Kita makan juga guys. Akai guys. Kayaknya ini kelaparan nih kayaknya guys. Dia belum makan. Belum sahur guys. Belum sahur. Baru jam berapa nih? Nih guys. Ah. Campur pakai sisa mie tadi. Tadi. Video bekal kan ini kan pakai bekal kan. Unboxing. Ini guys, kita bongkar dulu apa-apa sih yang dibawa tadi. Teman-teman. Apa sih? Om setup guys. Setup. Tengok banyak. Mau review guys. Kita ya tuh. Ikan pandir kita. Ikan dah terlalu be. Ini namanya lais. Lais bamban guys. Lais bamban. Tahu ini di tempat lain nggak tahu ini namanya apa sih? Ikan dosiar ini guys. Namanya lok balut om. Guys, kita coba angkat. Mudah-mudahan ada hasil. Guys, sepertinya ada ikan nih guys. Apakah hasilnya guys? Kenapa sendiri nggak? Kita lihat. Nah, kita strike guys. Strike guys. Ini ikan apa namanya guys? Ini namanya ikan lais nih guys. Iya. Tahu di tempat lain apa ya guys? Ini biasanya di tempat lain ikan lais juga. Ikan lais juga. Oke. Okay. Jadi kita masukin. Kita rilis. Oke, okay, kita rilis. Maksudnya kita rilis dalam plastik guys. Oke, ini lucu sekali ya. Iya. Udah kita rilis. Kenapa sampai kita rilis? Tentu tuh. Oke guys, kali ini kita strike lagi guys. Oke guys, kita lihat apa ikannya. Oh, ini ikan apa ya? Nah, ini dia ikan target kita guys. Ini namanya ikan lawang. Ikan lawang. Ini yang namanya lawang guys. Tapi bukan lawang rumah guys. Oke, kita rilis dulu ya. Mungkin lepas. Rilis dulu. Rilis dulu guys. Dan ini harus hati-hati karena ada pantek-panteknya, durinya. Buat bahaya. Dia suka makan. Sepertinya air, ini di dalam. Masuk ke dalam nih guys. Ini sudah cukup lama dia makan. Kenapa guys? Siap-siap. Lama kali nih. Kita rilis aja. Rilis dari plastik kan. Oke guys. Ternyata bukan rilis ke air, ke plastik guys. Mungkin sampai sini saja kegiatan kita pada malam hari ini. Dikarenakan harinya sudah mau hujan, kami pun bergegas untuk pulang. Dan kami tidak berjalan, karena kami berjalan jauh saat jauh untuk menuju rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Terima kasih.